Halo guys, kembali lagi bersama gue Mas Dika tentunya di channel Madika. Nah kali ini guys, gue bakal membahas tentang game basketball multiplayer offline terbaik guys. Nah, untuk link downloadnya ada di deskripsi dan di playstore juga ada guys. Kalian bisa cek aja. Untuk ukurannya sekitar 63 guys. Cukup kecil kan? Oke, gue bakalan nunjukin sedikit gameplaynya. Kita main aja di praktik dulu. Gue bakalan nunjukin sedikit tutorialnya guys. Nah, di sini gue kecilin dulu volumenya karena terlalu besar ya guys ya. Gue bakalan ambil bola. Nah, setelah ini kalian nge-shoot ke ring. Caranya kalian harus lompat setinggi mungkin guys. Jangan segini, jangan sampai kembali lagi guys. Jadi harus di sini guys. Harus di paling atas sendiri, harus di ujung. Oke. Oke. Nah, seperti ini dia. Oke, nggak masuk ya guys. Mungkin tadi udah naik tapi turun lagi. Ini coba gue pasin ke atas sendiri guys, karena ini agak sulit ya bisa. Oke, seperti itu dia. Nah oke, ini tombol yang satunya lagi ini untuk apa ya? Oke, jika sudah kalian seperti itu, kalian bisa langsung main guys. Tapi gue bakal nunjukin selendangnya dulu guys. Gue fullin dulu ininya. Nah ini udah kayak. Nah ini guys, gue bakal nunjukin selendangnya. Caranya melakukan selendang adalah kalian tekan tombol ini yang berwarna kuning ini guys. Tek-tek, harus cepet. Dua kali, tek-tek, harus cepet guys. Oke, gue bakal nunjukin ini. Tek-tek, harus cepet. Oke, gue masuk ke sini, terus gue pencet cepet dua kali guys. Nah oke. Dan ya, selendang masuk kan guys. Oke, gue bakalan main melawan musuh nih guys. Gue saranin kalau kalian mau melawan musuh, kalian lawan teman kalian aja sendiri, karena ini ada multiplayer, ada arcade. Nah di sini ada hotspot, kalian bisa main bersama teman, dan itu lebih bagus guys, karena kalau kita main di team season kadang ada bug-bug tertentu guys. Padahal kita sudah ngeblok tapi musuhnya masih bisa ngegolin guys. Wow, itu bugnya cukup mengganggu sih. Dan ini botnya sangat gimana ya, botnya itu sangat susah banget guys. Berbeda dengan game biasa yang botnya itu gampang, ini sangat susah banget guys. Oke, gue masukin dulu. Oke, nggak masuk ya guys ya. Oke. Ya, jump shot. Nah, masuk guys. Oke, kita dapat 3. Ini walaupun kelihatan mudah, tapi jangan dikira mudah ya guys. Ini cukup susah banget guys, apalagi kalau kalian masih awal-awal main guys. Nah, kita blok lagi. Mantul. Nah oke, oper sini cuy. Nah oke, kita dapat 5 nih. Kita dorong bu. Permainannya cukup kasar ya guys ya. Oke, kita dapat lagi. Mati kok. Nah, gila banget guys, selendangnya itu. Wah, bisa gile ini. Ini kita pasin, tadi gue lupa apa, pencet tek-teknya. Oke, ini kita dorong aja. Waduh, dia selendang lagi. Oke guys, skor masih 10-4, kita masih unggul. Kita oper teman kita. Nah oke, kita dia oper lagi ke kita nih. Wah, nggak masuk guys, tadi kena blok sama musuh guys. Nah itu dia bugnya guys. Jadi bugnya setiap kita ngeblok, padahal sudah keblok, tapi musuhnya masih bisa apa ya, masih bisa ngegolin guys. Kurang banget ya. Nah, ngeblok lagi kan.
Nah, oke. Waktunya sudah habis dan kita menang, guys. Oke. Untuk gameplaynya sesederhana itu dan cukup segitu aja gameplaynya dan cukup sekian dari saya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa download di link deskripsi atau di Play Store ya, guys ya. Dan cukup sekian dari saya dan sampai jumpa, guys. Goodbye.